Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Madura United bermain imbang 1-1 atas lawannya Persela Lamongan. Jamerson Xavier gagal membawa Madura United bersama rekan-rekannya untuk meraih kemenangan pada pertandingan ketiga dari Madura United. Pada match sebelumnya, terlihat Jamerson Xavier mampu mencatatkan namanya di papan skor. Dan ia berteriak mempersembahkan golnya untuk Jackmania. Pada laga kali ini pun terlihat ada yang berbeda dari Jamerson Xavier. Perbedaan itu terlihat pada rambut Jamerson Xavier yang kini berubah menjadi warna merah. Hal tersebut membuat beberapa netizen berasumsi warna rambut dari Jamerson Xavier itu memiliki sebuah arti bahwa sesungguhnya Jamerson Xavier masih merindukan untuk bermain di Persija Jakarta. Dan ia mewarnai rambutnya itu guna memberikan kode kepada manajemen Persija Jakarta. Tapi ini hanyalah sebuah asumsi saja ya. Kalau menurut kamu gimana Jack? Sebuah tendangan keras diberikan oleh Freddie Mercury alias Jamie. Ya, sudah selesai kan video dari Nolan Football. Informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di Nolan Football.